Michele Pirro adalah seorang test rider Ducati yang sangat berpengalaman dan paham betul soal teknis Desmo Sedici. Dia sudah menjabat sebagai test rider Ducati sejak akhir tahun 2012. Dan pada tahun 2016 sampai 2018, dia pernah bekerja bersama Casey Stoner sebagai sesama test rider. Nah, Michele Pirro pernah bercerita soal betapa gilanya seorang Casey Stoner. Semuanya berawal ketika sesi tes Sepang. Dia tidak menjelaskan tahun berapa kejadiannya. Yang jelas saat itu, Stoner selalu memiliki catatan lap time lebih cepat dari Pirro. Penasaran dengan hal ini, Michele Pirro mencoba untuk meniru mapping data telemetri punya Stoner untuk diterapkan di motornya, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Stoner bisa lebih cepat darinya. Lalu bagaimana hasilnya? Pirro justru keteteran dengan settingan Stoner. Bahkan tes belum ada satu lap, Pirro sudah menyerah. Menurutnya data telemetri Stoner sangat tidak manusiawi, karena mustahil untuk diterapkan. Ini membuktikan kemampuan Stoner berada di atas rata-rata. Hanya dengan menggunakan skillnya, Stoner punya kendali penuh atas motornya. Ini baru yang namanya gak ada obat.